Halo teman-teman, selamat datang di channel DCID. Di video kali ini kita akan gambarin karakter yang dideskripsikan di komentar salah satu postingan komunitas kita. Komentarnya itu seperti ini: laki-laki memakai jaket musim dingin warna hitam, membawa payung tapi tidak hujan, di tepi pantai yang gelap biru berwarna, dan backgroundnya tipe landscape. Sebenarnya saya nggak bisa bikin background. Jika dibandingkan, memang benar di bagian anatomi tangan dan kaki lah yang paling susah digambar. Tapi untuk komposisi, background lah yang paling saya takutkan, karena sangat susah banget nyatuin karakter sama backgroundnya. Nggak tahu kalau orang yang udah bisa mungkin ini tuh kayak gampang, tapi karena saya masih baru belajar ya mungkin ini sangat susah banget teman-teman. Oke teman-teman, saya buka komision dan dikarenakan promosi sampai tanggal 22 saja sekarang, jadi promosinya udah nggak berlaku lagi. Jadi saya akan standarkan kembali untuk harganya, dan list harganya itu seperti ini. Langsung hubungi aja Instagram di cid_studio, dan di sana kalian bisa menanya-nanyakan lagi tentang komisionnya. Langsung kita pembahasan, dan di sini kita langsung masuk ke bagian yang susah. Soalnya saya masih belum bisa menggambar awan, dan di sini saya udah berapa kali ganti-ganti dan ubah awannya itu. Soalnya saya nggak tahu caranya. Kalau saya lihat tutorial orang, caranya itu pakai awan. Cuma di sini awannya itu saya setting-setting ditagi kuas awannya, dan saya riset-riset atau eksperimen sendiri ya. Intinya kita bikin style awan sendirilah. Meskipun memang kurang bagus, jika kita konsisten mungkin itu akan jadi style art kita sendiri. Mohon maaf apabila gambar saya masih kurang bagus, karena saya juga masih belajar sama seperti kalian. Mari kita belajar sama-sama dan berkembang sama-sama. Bagi kalian yang mau memberikan masukan, kritik, dan saran, kalian langsung saja tuliskan di kolom komentar, karena itu sangat membantu bagi perkembangan gambar saya. Bagi kalian yang mau download gambar-gambar kami, kalian bisa ikuti Pinterest kami di Pin Bufan Effect. Kalian bisa cari aja, pasti ketemu. Oke teman-teman, ini adalah hasil gambar yang udah kita gambar tadi. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka, kalian bisa like, subscribe, share, dan tonton video saya yang lainnya juga.